sea itu apa? Kelas sea itu naik kapal keliling satu dunia. Dia janji nak balik. Sebulan, dua bulan tak balik. Setahun, dua tahun tak balik. Tiga tahun, empat tahun tak balik. Bila saya sebut itu, mak masih lagi menunggu abah. Dia seolah-olah tersentak. Mereka tak tahu bahawa cerita mereka ini sangat menarik. Jadi kalau saya tak kongsi dengan orang, kita akan lebih miskin dari segi pengetahuan kita. Kau dengar cerita yang aku simpan selama ini. Kisah cinta tragis, pengorbanan suami isteri dan keakraban persahabatan. Pulang, sebuah filem yang diinspirasikan daripada kisah realiti telah menjengah di pawagam sejak 26 Julai lalu. Seperti mana filem realiti lain, Pulang turut menyuntik pelbagai elemen tambahan bagi menambah rencah dalam penceritaan. Ditinggalkan bapa yang mencari rezeki di lautan, Omar Osman, 76 tahun, akui tidak banyak memori yang tersimpan di antara mereka. Ketika bapa meninggalkan dia dan ibunya di kampung, Omar berusia dalam lingkungan 5 tahun. So, sebab apa dia nak bekerja dalam kapal, semua waktu itu ada kawan-kawan dia di kampung Serkam. Bekerja sebagai kelasi kapal. Jadi kemungkinannya ada di antara mereka bercerita dengan dia lah. Kerja kapal macam ini, mana kita pergi dan sebagainya lah. Jadi dia fikir begitu dan dia ingatkan waktu itu ialah lepas dunia, perang dunia kedua itu. Keadaan kampung memang tidak begitu selesa. Jadi kemungkinannya dia kata, kalau aku berlayar kapal, kemungkinan aku dapat rezeki lebih untuk kebaikan mak saya dan saya sendiri. Menjadi saksi kerinduan ibu terhadap bapanya, Omar menjejak bapanya yang pernah berjanji untuk pulang. Dia janji nak balik. Sebulan, dua bulan tak balik. Setahun, dua tahun tak balik. Tiga tahun, empat tahun tak balik. Jadi dia tak balik. Lepas itu akhirnya ayah dapat tahu atuk berlayar seluruh dunia. Dan akhirnya dia bertempat di Liverpool. Kelas sea itu naik kapal keliling satu dunia. Suatu ketika dahulu, kelas sea Melayu mendapat tempat di mata syarikat perkapalan milik Empire British. Umpama sirih pulang ke gagang, kelas sea Melayu ini bagai melestari semangat Panglima Awang Hitam yang terkenal sebagai pengembara suatu ketika dahulu. Muhammad Nur Hamid, salah seorang bekas kelasi yang gah meneroka dunia di usia mudanya. Otik pau dah lima batu, anak semilang di tapak tangan. Dari jauh negeri satu, hilang mata di hati jangan. Lebih dikenali sebagai Mat Nur, dia kini bermastautin di kota Liverpool, United Kingdom. Berusia 85 tahun, Mat Nur anak jati Tanjung Kling, Melaka. Dia berpindah mengikut keluarga ke Singapura semasa kecil dan di situlah Mat Nur dibesarkan. Di kota singa itu juga, dia mula belajar untuk berdikari. Saya dapat pos kerja dekat Jalan Ampas. Kerja dekat sama assistant cameraman Jalan Ampas. Jadi sama P. Ramli, Umar Rojek, Ali Rahman, Jaafar Shah, Rasma Buti semualah. Jadi saya punya hati memang tak suka
nak duduk nak kerja tu, hati saya semua nak belayar kapal saja. Intention, one day I must be coming to see the Europe. You see, that's my plan. Pasal apa orang kapal pakai seluar dengri, baju dengri, baru Hawaii semua. Saya bilang satu hari nanti saya pun sampai sana. Tapi hajat saya sampai. Saya sampai juga. Liverpool, kota kelima terbesar di United Kingdom. Terletak di pesisir Sungai Mersey, ia terkenal sebagai sebuah pelabuhan lantaran kedudukannya yang strategik menghadap Laut Irish yang seterusnya menuju ke Lautan Atlantik. Revolusi perindustrian sekitar awal kurun ke-19 turut membolehkan kota ini membangun dengan bantuan syarikat perkapalan tempatan seperti Merchant Navy dan Blue Funnel. Nun di seberang sana, sebuah kota yang cukup terkenal dengan kelab bola sepak yang penuh bersejarah dan kugiran yang menjadi kegilaan ramai, iaitu The Beatles. Liverpool hidup kerana Sungai Mersey ini. Satu ketika dahulu, pelabuhan dan dermaga-dermaga memenuhi pesisir sungai ini. Dan di sini juga, 1001 kisah terkumpul mengenai komuniti Melayu yang menjadi klasik-klasik ketika awal hingga pertengahan kurun ke-20. Mat Noor dan rakan baiknya, Jantan Lisot, antara segelintir kecil kelasi Melayu di Liverpool yang masih hidup hari ini. Jantan mula mendirikan kehidupan di sini pada tahun 1985 selepas lebih sedekat berbakti di atas kapal. Anak jati Masjid Tanah Melaka ini dahulu bekerja untuk syarikat perkapalan MISC. Menjadi seorang kelasi bukan impian waktu muda Jantan. Walaupun banyak orang Melaka pergi jadi kelasi kapal, tapi Uncle tidak. Tak terlintas langsung. Keadaan sekeliling memaksa dia untuk keluar. Uncle ni sebenarnya orang Melayu, bangga sebagai seorang Melayu. Tetapi Uncle tak begitu bangga dengan sikap orang-orang Uncle. Sebab tu Uncle tarik diri. Okay, puncanya tarik diri. Kebetulan ada pula peluang untuk orang bagi apa ni, peluang untuk belayar kapal. Pergi naik, ambil aja. Dia pandai tu. Dia taruh macam ni, habis dia taruh lampu. Mat Noor mula menetap di Liverpool sejak tahun 1952. Ketika dia mula bertapak di sini, sudah ada kelasi Melayu yang mendiami kota ini. Kehadiran mereka sedikit sebanyak membantu Mat Noor untuk membiasakan diri dengan persekitaran baharu, melarikan diri daripada kehidupan asalnya di Singapura. Tahulah orang kampung, dia nak suruh saya kahwin dengan sepupu. Saya tak mahu lah. Itu yang saya duduk di England ni. 25 tahun, saya tak kasih tahu sama mak dengan mana saya duduk. Untuk seketika pada kurun ke-19, kota Liverpool melangkaui London sebagai bandar terkaya di United Kingdom. Dibantu dengan industri perkapalan dan sektor import-ekspor yang maju, Liverpool digelar New York Eropah lantaran kebanjiran pendatang dari dalam dan luar negara yang mahukan secebis kekayaan kota ini. Pelabuhan dan dermaga di sini menjadi tempat mereka mencari rezeki. Let's bear in mind that when these people arrived in Liverpool in the 1960s, Liverpool was still a major seaport, a major centre of commerce. It was undergoing a post-war boom. It was a place where it was easy to find work. Dalam kalau kapal England, kapal dekat England, kita ada 6 AB. 6 AB, satu bosun, satu lam terima. Jadi kru-kru Melayu ya. Dia pasal apa, Melayu memang nama bukan memang bagus lagi di England.
Malay seafarers were widely trusted. Yeah, they were seen as hardworking, as effective, as reliable. But there were other factors as well. So many of the men who were born, for example, in the Strait Settlements, that is in Penang, Malacca, and Singapore, they were British subjects. Bapa Omar sendiri diambil bekerja syarikat perkapalan British atas dasar ini. Hampir sedekat ditinggalkan Uthman, Omar yang ketika itu menginjak usia 15 tahun melanjutkan pengajian menengah di sekolah Tuanku Abdul Rahman, Ipoh. Pada suatu hari ketika di asrama, dia dikejutkan dengan sebuah kiriman. Saya terima poskad daripada dia. Waktu itu saya dalam tingkatan 3 atau tingkatan 4. Saya menerima poskad daripada dia. Jadi saya terperanjatlah menerima poskad. Poskad tu ingat saya pada Tokyo. Jadi poskad tu ditulis dengan ringkas saja. Salam, Abah sehat. Abah sekarang di Tokyo. Dan dia kata, salam kepada semua. Itu saja. Jadi saya tidak berpeluang untuk membalasnya kerana tak tahu di mana alamatnya sebab dia berlayar daripada situ ke tempat lain. Dan selepas itu, 2-3 bulan kemudian, saya terima poskad daripada New York. Saya terima poskad daripada Kanada. Lepas itu, saya terima poskad daripada Australia, New Zealand, Honolulu dan seluruh dunia. Singgah dari pelabuhan ke pelabuhan seantero dunia, sememangnya resam seorang klasi. Ini diakui sendiri Makno dan ia salah satu faktor kerjaya klasi diidamkan ramai. Nampak gah dan menyeronokkan. Namun, di sebalik semua ini, ada cabaran yang terpaksa mereka hadapi. Lautan biru tidak selalunya tenang. Musibah boleh melanda pada bila-bila masa. Dalam umur saya belayar kapal, 3 kali saya kena. Satu kali dekat Atlantik, Indian Ocean and Pacific. Kita daripada Amerika nak pergi Jepun. Itu ombak daripada belakang macam gunung, cik. Macam gunung dia punya tingginya. Kapal tu turun macam tu. Habis naik balik. Ombak bukan memang besar. Saya dah keluar dekat laut. Ombak tu sweep balik, 3 wave tu masuk balik. Tinggal lagi umur tu nak ada lagi panjang kan. Nak panjang. Alamak, saya punya syukur Alhamdulillah. Saya dah keluar. Ombak yang 3 tu masukkan saya balik kat kapal. Bila dah kena itu baru teringat semua. Kita teringat mak bapak kan. Ha, itu orang kata, tapi dah tiba dekat darat, dah lupa semua. Orang kapal, semua macam itulah. Proses make up memang sangat sangat memeritkan sebenarnya bagi saya. Bila dalam pulang, kesannya haruslah detail. Pulang diterajui pelakon handalan tanah air, antaranya Remy Ishak. Walau kerap bekerja di bawah arahan sutradara Kabir Bahtia, Remy tidak terlepas daripada menjalani sesi uji bakat pelakon. Bukan mudah menghidupkan satu watak, apatah lagi ia membabitkan seseorang yang sememangnya wujud di alam realiti. Kajian dan perbincangan bersama pengarah serta kru produksi banyak membantu pelakon berusia 36 tahun ini dalam menghidupkan watak Uthman di layar perak. Uthman adalah satu watak yang pernah wujud. Belum pernah ada lagi di Malaysia yang menceritakan seorang lelaki yang ingin memberi kemewahan tetapi tersekat di tengah jalan. Pengakhiran dia sangat, saya rasa, akan meninggalkan impak yang besar. Selain daripada itu, saya rasa kesan CGI yang dibuat untuk filem Pulang ini memang
sepanjang saya bekerja berkarya sebagai seorang pelakon, belum pernah lagi saya mengalami situasi seperti inilah untuk dalam penghasilan kesan visualnya. Menjadi pelakon menuntut pengorbanan masa dan tenaga. Kesan solekan khas antara elemen penting bagi melahirkan kesan lakonan yang mantap. Berbeza dengan pengalaman disolek dengan solekan khas dalam filemnya terdahulu, proses solekan di dalam filem Pulang ini ternyata memeritkan buat Remy. Setiap babak yang membabitkan solekan khas perlu berjalan lancar agar solekan tidak perlu diulangi lagi. Proses mekap memang sangat sangat memeritkan sebenarnya bagi saya. Saya berubah dengan macam-macam kesan khas daripada segi mekap. Efek dia memang sangat daripada zaman perang Jepun, kemudian saya berubah pula kepada seorang klasik kapal, dan selain daripada itu ada juga kesan mekap di mana saya kena melakonkan watak sebagai seorang lelaki yang berumur. Bila special effect letakkan mekap di muka latex, so shooting pun mekap tu sendiri mengambil masa dalam 3 jam 4 jam. Pulang adalah sebuah cerita realiti, dan kesan mekap itu efek dia haruslah real. Bila dalam Pulang, kesannya haruslah detail. Terkenal dengan hasil garapan cerita yang dramatik dan sinematografi yang indah, Kabir Bakhtia kini menghidangkan filem cinta epik Pulang kepada penonton. Mengimbas kembali 3 tahun lalu, Kabir mula tertarik dengan idea asal filem ini berdasarkan kisah pelaut yang terpisah daripada keluarganya. Melalui pelbagai cabaran bagi menghasilkan filem ini, Kabir mampu berbangga dengan kerjasama hebat yang diberikan seluruh kru. Filem Pulang merupakan hasil karya layar perak ke-11 Kabir Bakhtia. Ternyata dia layak digelar pengarah tersohor yang membina reputasi tersendiri dalam menghasilkan filem berunsurkan cinta. Other challenge was obviously 3 generations. And we don't shoot linear, we shoot out of sequence all the time. So one day I'm shooting 1940, the next day I'm straight into 2010. Suddenly you're constantly switching different hats while creating this film. But I think we were pretty organized and a lot of support from the producers, so I got what I needed, including my crew, because we were working with great production designers who then started taking care of things that I didn't have to worry about, because my job is to be like a captain of a team and then decide how the team, you know, what I want, and they go out and they get it for me. So yeah, it was a great one. Filem Pulang diangkat daripada sebuah kisah benar yang terjadi sekitar tahun 1940-an, bertempat di Serkam, Melaka. Tampil dengan idea untuk mengetengahkan kisah yang terjadi kepada datuk, nenek dan bapanya, Datuk Ahmad Izam Omar turut terlibat dalam pengolahan skrip bagi filem ini. Sebenarnya berdasarkan atas salah satu babak sejarah Malaysia atau tanah Melayu yang agak penting, iaitu di mana ramai anak-anak Melayu daripada Melaka dan pelbagai negeri, mereka bekerja di atas kapal. Dan kapal jenis kapal international shipping line. Jadi mereka naik bekerja di atas kapal ni dan mereka bekerja belayar satu dunia dan ramai yang tak balik. Jadi saya rasa ini adalah satu babak sejarah negara kami yang patut orang tahu bahawa ada anak-anak Melayu di sana yang mengharumkan negara ataupun membawa nama negara keluar. Sebab mereka ni memang dipersetujui, ramai syarikat kapal. Anak-anak Melayu memang bagus kerja di atas kapal. Mereka selalu diletakkan di atas deck yang di atas tu, yang selalu di bawah tu adalah kelasi daripada negara Cina, yang sama ada mereka jurutera ataupun tukang masak. Yang atas deck tu ramai anak Melayu. Anak Melayu kelasi kapal, salah satu topik kegemaran wartawan New Straits Times, NST, yang berpangkalan di London, Zahrah Othman. Zahrah sudah hampir 4 dekad menetap di kota metropolitan ini bersama keluarganya.
Graduan Komunikasi Massa UiTM ini mula menyelidik perihal komuniti Kelasi Melayu di United Kingdom sejak penghujung 1980-an. Tulisannya mengenai Kelasi ini diterbitkan dalam akhbar NST dan blog peribadinya. Bagi Zahara, subjek Kelasi Melayu sebuah subjek berpaksi nostalgia dan ia bukan mudah untuk diterjemah dalam penulisan. Mula-mulanya tak tertarik sangat. Tapi apabila saya dengan suami pergi melawat dan pergi ke 100 Cricket Field Road Club, Club Melayu ni, jadi bila nampak orang-orang Melayu dan bila mendengar cerita-cerita pelayaran mereka, bagaimana mereka mendaftarkan diri di Singapura, lari, ada yang setengah yang lari dari keluarga untuk mengembara, untuk mencari kehidupan yang lebih exciting lah. Sebab kalau menjadi Kelasi kapal ni, mereka rasa mereka boleh melihat dunia. Jadi naik kapal, kerja sebagai deckhand, kerja sebagai tukang masak, kerja sebagai carpenter, tukang kayu di kapal. Dan pada masa yang sama, mereka dapat melihat dunia. Liverpool antara kota dilawati Zahara dalam misinya menggali kisah Kelasi Melayu yang menetap di tanah Inggeris ini. Mak Nur antara insan yang pernah ditemu ramahnya lebih dua dekad lalu. Masa Pak Cik Ngah Musa meninggal tu? Saya ada dekat Malaysia, tapi diorang kasih tahu sama saya. Sebelum dia meninggal, saya ada jumpa dia. Ya, saya pun. Saya jumpa dia. Jadi bila dia meninggal, saya ada dekat Malaysia, dekat Melaka. Diorang kasih tahu sama saya. Kita lawan pun kita ada kuat. Majid, Pak Cik Majid. Yang ni selepas Pak Cik bawa dia balik kan? Ya, bawa balik. Ya. Siapa nama isteri dia? Nama John. John. Dia kata orang panggil dia John Gila. John Gila, ya. Yeah. Dia tahu pula tu. Dia ada anak perempuan dua. Ni? Ini kan ni? Zahara pertama kali ke Liverpool untuk menemu ramah Kelasi kapal Melayu di sini pada awal tahun 1990-an. Rumah nombor 7 di Jermyn Street, lokasi tumpuannya. Ini kerana di situlah Kelab Melayu Liverpool yang dipelopori Kelasi kapal sejak pertengahan kurun ke-20 bertapak. Pak Cik Arsyad, seorang Kelasi lama juga yang sudah pun meninggalkan kita. Jadi dia walaupun dalam keadaannya yang sakit, dia mengidap penyakit Parkinson pada masa itu. Tapi dia sanggup bawa saya pergi ke kelab itu untuk teman saya tidur di situ. Dan ramai lagi pakcik-pakcik lain yang meluangkan masa untuk menceritakan tentang diri mereka. Jadi saya memang suka. Kadang-kadang saya pergi saja ke Liverpool untuk bersama mereka, untuk mendengar cerita mereka. Jadi mereka tak ada orang yang kata yang minat masa itu. Saya dengarlah. Setiap kali saya dengar, saya akan rekod, saya akan film dan saya akan rekodkan audio ataupun dengan video. Filem ini bakal mengetengahkan tiga elemen utama, iaitu sinematografi yang indah from the trailer itself, okay, you know. Cerita yang menarik. Dr. Tim Bunnell, seorang Profesor Madya di Jabatan Geografi National University of Singapore. Dia diilham penulisan Zahara mengenai kelompok Kelasi Melayu dan pernah menulis buku berdasarkan kajian mendalamnya mengenai komuniti ini. Kajiannya turut membawa Tim melawat Kelab Melayu Liverpool lebih sedekat lalu. The Malay Club, which is in two different locations, its second location was in 7 Jermyn Street. Prior to that, it had been on St. James's Road. But that was the place where newly arriving seafarers, just stepping off the ship, coming to a new city, that was the place where they had the chance to meet other Malays, to form a network, to form communities, to form friendships. And I think, therefore, the Malay Club was a really important space where new arrivals got to feel like they were part of a community. Kelab Melayu Liverpool mula berpindah ke Jermyn Street dari lokasi asalnya pada tahun 1963. Dahulunya, Jermyn Street dan kawasan sekitar, lokasi tumpuan bukan sahaja komuniti Melayu, malah komuniti migran lain.
Kejatuhan Liverpool sebagai lokasi gergasi perkapalan sekitar tahun 1970-an turut menempias Jermyn Street. Hari ini, Kelab Melayu Liverpool di rumah bernombor 7 ini hanya tinggal kenangan. Ia dimamah usia selepas Mak Nor melepaskan jawatannya sebagai pengerusi Kelab Melayu Liverpool pada tahun 2005. Sekarang saya dah tak jadi chairman lagi. Jadi saya punya nama dalam rumah ni, Muhammad Nur Hamid. Saya jaga ini deed, dalam deed tu nama saya. Jadi saya memang pegang janji. Kalau ada kematian apa-apa semua, so, jadi saya cari adik saya si apa ni, macam sahabat kita jugalah. Si jantan, kita berunding sama dia, kita nak bikinkan balik tempat ni. Biarpun dikekang faktor wang dan usia yang semakin lanjut, Mak Nor berazam memulihkan struktur ini dengan bantuan jantan dan komuniti Melayu di sini. Buat masa sekarang, tiada lokasi khas bagi masyarakat Melayu Liverpool berkumpul bagi menambat silaturahim sesama mereka. Oleh sebab itu, iltizam Mak Nor penting dalam misi mengembalikan roh Kelab Melayu Liverpool yang pernah berbakti kepada kelasi sepertinya. Benda itu susah sebab imagination kena besar. Kadang-kadang nak sampaikan apa yang kita imagine dalam otak dengan apa yang diorang minta, expression kena sama apa yang diorang nak. Serkam Melaka. Bermula sekitar tahun 1920-an, kebanyakan pemuda di sini bekerja sebagai kelasi kapal. Skop kawasan yang dilayari kapal-kapal kargo ini terbahagi kepada tiga, iaitu local trade atau kapal persisir laut, home trade atau kapal yang berlayar sekitar Asia, dan international trade, iaitu pelayaran bebas mengelilingi dunia. Muhammad Nur, 91 tahun atau mesra disapa Pok Long, antara anak serkam yang menjadi pelaut. Saya mulai belayar kapal tahun 1928. Orang kampung saya yang belayar kapal, sama-sama saya, termasuk saya, ada 40 orang. 40 orang, eh? Selepas itu saya tak tahu, yang ada di kelas ini, pergi lain kapal, lain kapal. Itu dia masa-masa bekerja, saya tak tahu. Pok Long turut berperanan menarik lebih ramai anak kampung nelayan ini berlayar di Lautan Biru. Antaranya Dahlan Muhammad Nur, 57 tahun, yang juga merupakan anak buah Pok Long. Mula berlayar di usia belasan tahun, Dahlan tidak pernah berhenti merindui ketenangan laut walau hampir 14 tahun berhenti kerja ekoran masalah kesihatan. Bila Angka mula terlibat sebagai kelasi dan kenapa berminat sangat nak jadi kelasi? Saya berminat ni bila saya tengok pengalaman daripada pengalaman saya bersama arwah bapa saya. Pasal bapa saya memang kelasi kapal juga. Jadi cara kehidupan. Jadi dia punya cara pendapatan apa semua. Yalah masa dulu kan susah kerja. Jadi dengan cara berlayarlah kita boleh dapat menyimpan duit. Okay. Kalau kita buat kerja darat memang boleh simpan duit juga. Tapi kita kena belajar tinggi-tinggi jugalah. No shed of tears for seamen. Kata-kata sentiasa tersemat di fikiran bapa kepada enam cahaya mata ini walau sering berjauhan daripada keluarga tercinta. Risiko menjadi pelaut juga sering dihadapi oleh Dahlan dan rakan-rakan seperjuangan, namun tidak sedikit melemahkan semangat untuk kembali kepada keluarga. Bila kita dah berminat, bermakna apa macam pun kita nak juga. Macam cara-cara pun saya nak belayar kapal. Walaupun macam-macam dugaan saya dapat. Termasuklah pengalaman saya dalam kawasan perang. Termasuklah saya masa pengalaman orang teroris ni semua. Berbagai-bagai dengan lanun lah. Kemudian pengalaman saya yang kedua semasa berada di New York. Kapal saya masuk New York. Masuk sebelum tu. Dua hari sebelum tu saya bergambar di depan bangunan World Trade Center. Tapi bila kapal saya dah keluarkan semua kargo minyak tu, kita keluar lepas dua hari, bangunan World Trade Center dah tak ada lagi. Itu yang pengalaman saya yang
agak merisaukan, menakutkan. Perang Dunia Kedua, perang paling besar pernah tercetus secara global. Turut menerima tempias perang itu ialah industri perkapalan yang berpusat di Liverpool. Battle of the Atlantic, antara pergeseran utama dalam skop peperangan ini. Pergeseran tersebut turut menyaksikan kemusnahan kapal yang berlayar dari dermaga di Liverpool. Ramai kelasi Melayu yang kecundang di medan perang. Nama mereka diabadikan di tugu peringatan di pesisir Sungai Mersey ini. Kru Majalah Tiga berkesempatan melawat tugu ini bersama Mat Nur. Jadi bila keluar daripada sini, Jerman tunggu kat luar tu. Itu RSC, pasal Irish dengan Jerman dia okey. Dia tak ada itu. Jadi dia bertumpu dekat itu. Bila kapal keluar, dia kasih torpedo, U-boat tau. U-boat. Tapi tiap-tiap tahun, dia orang ada macam Navy punya orang ada pray lah sini. Dia bikin pray, gathering pun. Tiap-tiap ada memory lah. Tapi dia kasih tahu kita macam saya daripada macam Navy punya office, dia kasih surat suruh datang sini lah. Bila dia bikin memory pun kan, saya datang sini juga. Bagi Mat Nur, jatuh bangun kota Liverpool umpama cerminan kehidupannya sendiri. Biarpun dilahirkan beribu batu dari sini, Liverpool tanah kediamannya sekarang. Namun begitu, Malaysia tetap di hati Mat Nur. Cuma keadaan tidak mengizinkannya untuk pulang lantaran kesihatan isterinya, seorang rakyat tempatan Liverpool, keutamaan bagi Mat Nur. Baginya, biarlah sisa hidupnya dihabiskan di sini, di kota tempat dia bertapak sejak usia mudanya lagi. Melangkah ke dunia layar perak, Puteri Aisyah beruntung kerana dapat beraksi di bawah arahan Kabir Bahtia menerusi filem sulungnya. Banyak menggunakan teknik imej janaan komputer atau CGI, namun terdapat babak yang memerlukan dia turun ke muara laut. Ketika sedang melakukan satu babak di atas sampan bersama seorang pelakon lain, mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor buaya. Walau ketakutan, Puteri berusaha menjayakan babak tersebut. Benda itu susah sebab imagination kena besar. Sebab kadang-kadang Kabir dengan orang CGI itu, dia akan beritahu, okey, kat sini letupan dia macam sini. Kita nak imagine letupan dia tu macam mana, kan? Baik, dia orang bagi tahu macam ni besar, very big, you know. So I pun, you know, nak imagine macam mana. Kadang-kadang nak sampaikan apa yang kita imagine dalam otak dengan apa yang diorang minta, your expression kena sama apa yang diorang nak. So benda tu susah lah bagi Puteri. When it came to things like CGI and all that, we had some sort of support on our set, where the CGI team would sometimes bring backgrounds, you know. They're not completely realized CGI, but actually just to give you an indication of where someone is standing, stuff like that. Ketelitian dan kesempurnaan, dua elemen penting dalam menghasilkan rekaan set. Apatah lagi membabitkan penghasilan filem seperti Pulang. Tunku Tommy Mansur, 47 tahun. Berasal dari Alostar Kedah, dia awalnya terlibat dalam penghasilan kostum, pengarahan seni dan pembuatan prop sebelum beralih ke bidang rekaan set. Memperuntukkan hampir RM1.3 juta, rekaan set bagi melatari karya Pulang kelihatan sempurna seperti lokasi sebenar. Uniknya, Tommy dan tenaga kerja rekaan set turut menggunakan barangan terpakai seperti logam dan papan. So, but with Pulang, because I think it is already an ambitious project that when I suggested to shoot everything in the studio instead of on location, I know Kabir was very nervous to begin with, but as he saw the sets being built and as he saw everything being done, and you know,
I have to give it to the set builder, the set dresser, the prop masters, and the scenic painters, and all the people that were there. They really created a miracle, right? Bertempat di sebuah gudang di setapak Kuala Lumpur, mereka membina beberapa rekaan set. Antaranya pelabuhan di Hong Kong dan United Kingdom, selain rekaan dalaman kapal kargo. Berkecimpung dalam bidang ini sejak lebih 20 tahun lalu, Tommy menyifatkan filem Pulang sebagai sebuah naskah yang hebat. I was hoping that element from the original script would be present in the movie. But to be able to tell a story to that complexity, you need more time. To be able to shoot the shots and the reactions and all that. Because time was such a constraint on our shoot, we had to compromise on the actual finesse of the storytelling. Tapi it didn't take anything from the movie. But as somebody who was involved in or reading the original script and seeing how it was edited and then how we had to drop a few things because of time constraint, it was a bit sad, but I was not in any way disappointed with the final product, because the final product really delivered the story. It was beautiful. Mereka tak tahu bahawa cerita mereka ini sangat menarik. Jadi kalau saya tak kongsi dengan orang, kita akan lebih miskin dari segi pengetahuan kita. Hampir tiga dekad mendekati Kelasi Melayu di United Kingdom, banyak kisah yang tercatat di dalam sanubari Zahara. Impiannya suatu hari nanti agar kesemua kisah ini dapat diterjemahkannya ke dalam sebuah naskah buku. Jiwa penulisnya kental mahu kisah-kisah ini terus malar biar pelantunnya sudah pergi meninggalkan alam fana ini. Saya rasa ini adalah kisah-kisah orang Melayu yang pengalaman mereka yang sangat kaya dengan pengalaman. Ya, kalau kita tidak kongsi dengan orang lain, pengalaman mereka, cerita mereka akan hilang gitu saja. Jadi kan mereka tak tahu bahawa cerita mereka ini sangat menarik. Bagi saya, cerita mereka sangat-sangat menarik bagi saya sendiri. Jadi kalau saya tak kongsi dengan orang, jadi kita akan lebih miskin dari segi pengetahuan kita. Semangat seorang Kelasi masih kental dalam jiwa jantan. Dia mahu mengembalikan kegemilangan Kelab Melayu Liverpool ini, tempat di mana rakan-rakan Kelasinya dahulu berkumpul. Biar terpaksa berkorban tenaga dan wang sendiri, jantan langsung tidak peduli. So far, Uncle dah keluar duit Uncle sendiri, dah dekat nak £2,000 untuk beli barang-barang aja. Itu yang tak campurlah paku-paku apa semua itu free. Uncle okay, beli okay, itu aja. Nak kena order tingkap baru. Bila dah siap dia punya beam keliling, baru boleh order panggil dia orang pasang tingkap. Jadi murah sikit dapat murah sikit. Ha, jadi tengok berapa pula nak kena. Yang mustahak nanti electrical plumbing dengan gas plumbing. Itu yang kita nak pakai duit. Jantan mahu rumah ini kembali menjadi lokasi perjumpaan masyarakat Melayu Liverpool yang hari ini kebanyakannya terdiri daripada pelajar. Sebagai seorang yang lebih berpengalaman, jantan mahu membantu pelajar ini jika mereka mengalami masalah yang tidak diduga. Kita ni manusia kan. Kita ada sakit pening. Di UK ni kadang-kadang kena orang sana usik, pukul, kena pukul ini. Kalau budak-budak kita kena apa, tak ada tempat, tak ada orang nak mengadu, siapa nak buat? Jadi kalau ada ni, at least dia orang datang. Oh, bagi tahu kita, okey, kita ambil alih. Sebab kita tahu, kita duduk sini, kita tahu undang-undang sini, kita tahu perjalanan ni mana selok-belok dia, kat mana kita nak cari orang, nak jumpa orang, nak minta tolong ke apa. Mak Nur kini giat mendapatkan status sebuah pertubuhan amal bagi Kelab Melayu Liverpool. Ini bagi membolehkan kelab ini didaftar ke dalam sistem pihak berkuasa tempatan, lantas memudahkan urusan Kelab Melayu Liverpool di kemudian hari.
Rumah nombor 7 Jermyn Street ini diharap dapat terus berbakti kepada komuniti Melayu di sini seperti mana ia berbakti kepada pelopornya dahulu. Kelab Melayu Liverpool sendiri pernah berbakti kepada Omar. Pada tahun 1966, Omar melanjutkan pelajarannya ke London. Ia peluang terbaik Omar untuk berjumpa bapanya dan di rumah nombor 7 Jermyn Street tempat dia bermalam dalam misi bertentang mata dengan Osman. Dia tengok saya, saya tengok dia. Kenalnya dia. Ya, apa? Dia pun bangun, saya pun bangun, saya peluk dia. Itulah pertama kali saya begitu begitu tertekan, begitu emosional berjumpa dia, berjumpa seorang ayah yang saya tidak pernah jumpa selepas dia meninggalkan saya 19 tahun kemudian tu. Dan nampaknya dia tidak begitu sihat. Dia lepas itu dia duduk dan dia bercerita sikit dan dia pun bertanya saya. Ini dialog yang saya fikir saya susah nak lupakan. Tanya saya, Mak apa khabar? Saya tersentak dengan soalan itu sebab selama ini dia tidak pernah tanya. Sama ada dalam surat dia ataupun dalam poskad dia. Tak pernah tanya, Mak apa khabar? Selepas pertemuan Jun itu, Omar berjanji kepada bapanya bahawa akan ada lawatan susulan pada cuti Krismas yang mendatang. Namun disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Omar menerima sepucuk telegram pada 10 Disember 1966, 2 minggu sebelum dia dijadualkan ke Liverpool untuk bersama Osman. Bapanya meninggal dunia. Omar bergegas ke Liverpool sejurus membaca telegram itu. Saya disambut oleh Pakcik Mak Noh yang saya jumpa pertama kali dengan ayah saya di Liverpool tu, di rumah dia. Dia jumpa saya, dia sebab very close to my father. He's the first friend of my father yang saya jumpa masa saya berjumpa pertama kali bahawa saya dekat Liverpool dalam bulan Jun tu. Jadi dia perkenalkan saya yang lain-lain, sungguh pun saya pernah jumpa waktu saya bermalam di kelab tu. Dia tengah memandikan saya. Jadi saya pun sama-sama memandikan. Dan saya sama-sama kafankan. Dan saya sama-sama salatkan. Dan saya sama-sama kebumikan ayah saya. Jadi Pak Cik Mak Noh berkata, Abah kau ni nak pergi, sebelum dia nak pergi, nak jumpa kau dulu. Jadi hasrat dia tercapai. Dia dapat jumpa anak dia, barulah dia rela untuk pergi. Jenazah Osman Haji Alias dikebumikan di sini, di Seksyen Muslim Tanah Perkuburan Anfield. Pemergiannya pada musim Krismas menyaksikan kehadiran ramai kelasi Melayu lantaran cuti yang diwartakan syarikat perkapalan sempena perayaan itu. Osman baru menginjak usia 53 tahun ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Osman ni macam mana orangnya? Orang dia putih. Putih macam bayar, macam sama tinggi sama angkat lah. Tapi dia pura putih, dia punya muka kan sebiji macam itu. Tinggal lagi rigi dia ada macam itulah sikit. Tinggal lagi dia kena penyakit asma kan. Dia tak boleh. Dia kalau musim sejuk dia selalu apa tu. Kalau sakit asma ni, kadang-kadang dia datang kat Malay Club juga lah. Duduk jumpa-jumpa kita berbual apa-apa semua. Habis bila dia dah uzur tu, dia dah tak boleh lagi datang. Jadi kita selalu pergi tengok dia lah. Bila saya tengok dia, anak dia si Umar tu datang. Dia dulu belajar dekat Brighton. Brighton kau tak salah.
London lah, kat London. Down south lah. Kat London lah. Jadi dia datang tengok, dia dah pas datang tengok bapa dia sini. Jadi dia cakap sama bapa dia barangkali apa dia nak bawa balik lah. Dia tak mau kan. Sampai dia arwah. Kau dengar cerita yang aku simpan selama ini dari awal hingga ke akhir. Hai kepada penonton-penonton Majalah 3 di luar sana, jangan lupa untuk menonton filem Pulang. Hi, I'm Kabi Bhatia, the director of Pulang. Hi, saya Putri Aisyah, saya memegang watak sebagai Cik Tum. Silalah pergi ke Pawagam Berhampiran. Teruskan menonton. Yang sedang berada di Pawagam Berhampiran anda sekarang. Aku juga tak punya apa-apa, Othman, kecuali hati. Hati yang mencintai. Aku berjanji, Cik Tum. Aku akan menjaga hati ini hingga akhir hayatku.